Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi tentang Muktamar Muhammadiyah di Solo bulan November dan partisipasi cabang Banjarmasin 1. Berikut kami sampaikan informasi dari Detik Jateng. Judulnya Rangkaian Agenda Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 akan digelar di Solo pada 18 hingga 20 November 2022 mendatang. Rangkaian akan diawali dengan sidang tanwir. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah selaku penanggung jawab acara Tafsir mengatakan, sebelum muktamar dilaksanakan ada sidang tanwir untuk memilih calon tetap dan sejumlah calon yang masuk. Ditambahkannya agenda muktamar yaitu laporan pelaksana program oleh pimpinan pusat Muhammadiyah beserta evaluasi, menyusun program pemilihan pimpinan formator 13 orang. Berikut agenda muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, yaitu tanggal 18 November 2022 berupa sidang tanwir, yaitu tanwir Muhammadiyah di gedung Auditorium Muhammadiyah Jasman UMS, sedangkan tanwir Aisyah di gedung Induk Siti Walidah UMS. Tanggal 19 November 2022, pembukaan muktamar oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan Solo. Kemudian sore hari proses sidang muktamar. Tanggal 19 November 2022 sore hingga 20 November 2022 berupa sidang muktamar Muhammadiyah di Auditorium Ahmad Dahlan UMS, sidang muktamar Aisyah di Gedung Olahraga UMS, dan penutupan di Auditorium Ahmad Dahlan UMS oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sekretaris Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-48 Bambang mengatakan, dari muktamar ke muktamar biasanya begitu pembukaan disampaikan dilakukan oleh Bapak Presiden dan penutupan oleh Bapak Wakil Presiden. Diperkirakan selain peserta muktamar, ada juga warga Muhammadiyah yang akan datang saat acara. Dijelaskan oleh Bambang, jutaan orang akan hadir puncaknya waktu pembukaan. Setelah pembukaan, para penggembira biasanya mengunjungi stand Bazar Expo. Kemudian rihlah atau wisata muktamar dan saling bersilaturahmi. Ada yang hanya di arena muktamar, hanya satu hari dilanjut wisata. Wisata kuliner dan belanja. Tapi ada juga yang ikut full selama perhelatan muktamar. Bahkan ada rombongan dari Makassar yang sudah konfirmasi akan hadir tanggal 17 sampai 21 November. Bagaimana partisipasi Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 1? Telah dikirim tim survei ke Solo dan hasilnya insya Allah akan memberangkatkan 113 penggembira yang ditangani yang hanya via kapal laut dan sudah booking hotel Melati 2 untuk 110 orang. Hotel tersebut memang agak di luar kota Solo tetapi bis sudah di charter. Tidak terlalu sulit untuk menuju Stadion Manahan Solo dan lokasi lainnya. Biaya yang ditanggung setiap penggembira Rp2.425.000. Jumlah tersebut sudah termasuk harga baju batik seragam penggembira, catering dan bis atau transport darat di Pulau Jawa berupa bus pariwisata. Penggembira akan berada di Solo satu hari dan di Yogyakarta satu hari. Ada yang berangkat bersama rombongan di sini 113 peserta. Kemudian yang mandiri ada yang pakai pesawat itu dari cabang 7 17 orang. Kemudian
cabang satu sendiri ada 7 orang dan yang naik kapal laut sendiri ada 2 orang membawa mobil sendiri. Penginapan itu melatih dua lah mungkin secara, tapi kalau istilah di Solo itu sudah levelnya level bintang, level jasen kita di sana yang bisa menampung sekitar 110 orang. Jadi satu hotel aja sudah telah. Ya, persis. Jadi di kota Solo kurang lebih 3 km dari Stadion Manahan. Iya, tapi kan sudah ada bis sendiri ya, mudah ya. Aja dah. Walaupun jauh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selamat, sehat, dan lancar dalam perjalanan.